penertiban para pedagang kaki lima di Kecamatan Medan, Kota Sumatera Utara mendapatkan perlawanan dari para pedagang yang akan ditertibkan. Namun meski demikian, petugas tetap menjalankan perintah untuk mentertibkan bangunan-bangunan liar yang didirikan oleh para pedagang tersebut. Salah satu pedagang kaki lima di sekitaran Stadion Teladan Medan ini tak kuasa menahan emosi begitu melihat lapak dagangannya dirubuhkan oleh petugas Satpol PP Pemerintah Kota Medan, meski kendati mendapatkan caci maki dari para pedagang sekitaran di Stadion Teladan. Petugas mengatakan sudah memberi surat peringatan beberapa kali namun tidak pernah digubris oleh para pedagang, hingga akhirnya terpaksa melakukan penggusuran seperti ini. Saat dilakukan penggusuran, seorang bocah mengalami luka di kepala akibat tertimpa kayu. Bocah malang ini kemudian dibawa ke puskesmas terdekat untuk diberikan perawatan. Selain melibatkan petugas Satpol PP, penertiban para pedagang kaki lima ini juga melibatkan petugas dari polisi sektor Medan Kota guna mengantisipasi bentrokan antara pedagang dan Satpol PP. Pemerintah Kota Medan saat ini memang sedang gencar melakukan penataan kota dengan menertibkan para pedagang kaki lima dan bangunan-bangunan liar yang melanggar ketentuan. Manggil kelurahan, kecamatan sudah memberikan surat peringatan ya, Pak. Dua kali. Jadi penertiban ini dimulai dari jam berapa tadi, Pak? Tadi dari mulai jam 2. Jam 2 siang tadi, Pak. Ya. Pihak terkait dan tergabung dalam operasi ini dari dinas mana aja, Pak? Dinas Satpol PP, kecamatan Medan Kota sama Kapolsek Medan Kota. Kapolsek Medan Kota ya, Pak ya. Keseluruhan wilayah Medan Kota, Pak ya. Dari Sumatera Utara, Hamonangan Pak Pahan, Tribrata TV, salam Tribrata.